بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أنطقني بالهدى وألحقني بالصالحين اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضللين اللهم فقّعنا في الدين وعلّمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله hadirin yang dimuliakan oleh Allah bapak-bapak ibu-ibu adik-adik semuanya kita bersyukur dan kita terus menyampaikan puja-puji kita kehadirat Allah atas setiap limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada negeri kita wabil khusus beberapa hari yang lalu kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih kemerdekaan itu dengan susah payah bukan terus Belanda datang ngasih gitu nih nih deh merdeka nih, nih, deh nih anu udah tanda tangan nih enggak begitu kita berjuang kakek nenek moyang kita berjuang dengan susah payah. Coba bayangin berapa berapa ribu ibu-ibu yang harus meneteskan air mata saat itu kehilangan anak-anaknya. Susah apa enggak tuh? Sedih enggak? Sedih. Berapa banyak istri-istri yang ketakutan di rumahnya lakinya keluar jihad. Lakinya keluar berjuang. Membela bangsa dan negara Indonesia. Anak-anak banyak yang jadi yatim gara-gara bapak-bapaknya pada dibunuhin sama Belanda. Tapi mereka tidak sedikit pun mundur. Terus berjuang sambil minta sama Allah dan akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 bangsa kita mendeklarasikan kemerdekaannya dan alhamdulillah sekarang udah 78 tahun umurnya kemerdekaan itu bukan bukan umur dan waktu yang singkat tapi itu udah cukup lama yang kita berharap semakin kemari semakin baik semakin kemari semakin berkah semakin kemari persatuan Indonesia semakin erat semakin kemari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semakin merata bukan jomplang yang ini kaya makin kaya yang miskin makin melarat <laughs> blangsak jangan kita pengen bahwa keadilan itu harus tercapai makanya kita harus jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh menjadi hamba-hamba Allah Al-Qur'an menyebutkan walau anna ahlal qura amanu kalau seandainya penduduk satu daerah beriman dan bertakwa la alaihim wal kami akan berikan kami akan bukakan baginya berkah dari langit dan bumi ya kita pengen banget tuh makanya tujuan kita bisa akan kita raih caranya dengan memperdalam lagi nih iman dan takwa dalam diri kita, dalam hati kita sehingga nanti akan dibukakan tuh keberkahan demi keberkahan dari atas dan dari bawah. Amin ya rabbal alamin. <tuh> Dulu di zaman Nabi Yusuf di zaman Nabi Yusuf beliau ujiannya berat. Kalau kita baca surat Yusuf itu indah banget. Sampai Allah nyebutin kepada Nabi Muhammad Nahnu Kami menceritakan kepadamu wahai Nabi kisah-kisah terbaik itu di surat Nabi Yusuf pembukaannya begitu. Itu luar biasa kisah Nabi Yusuf. Bayangin seorang anak belum balik udah diintimidasi sama kakak-kakaknya yang pada gede-gede karena cemburu ngelihat Nabi Yusuf disayang, dipeluk sama Nabi Yakub. Akhirnya dijatohin ke sumur. Umuran masih belum balik, berarti berapa tuh? Di bawah 12. Dilempar ke sumur. Bocah umur segitu dilempar ke sumur. Udah gitu ketika ada orang lewat kafilah mau ngambil air di sumur Nabi Yusuf naik embernya. Naik di atas diangkat kaget orang, -orang. Masya Allah ini siapa ini ganteng banget. Begitu diangkat abang-abangnya ngeliat dari jauh. Wah itu Yusuf diambil tuh. Eh sayang kalau dibawa gitu aja kita kita jual aja. Eh itu ngapain ini? Ini budak kita nih kabur dari rumah. Rupanya rupanya dia ngumpet di sumur. Eh, kita mau ini eh, ente kalau mau beli aja dibeli. Bisa manin baksin darahima madudatin. Dengan harga yang murah, beberapa dirham dibawa Nabi Yusuf ke Mesir. Itu kejadiannya di daerah Syam, di daerah Palestina, gitu. Palestina, ya kurang lebih lah di daerah Palestina, dibawa ke negeri Mesir. Di Mesir, ama yang bawa itu dijual jadi budak. Mereka pengen dapat untung. Wah, ini anak ganteng nih, pasti laku gede. Benar aja, yang nawar pembesar-pembesar Mesir. Di antaranya Azizu Misr, namanya Putivar. Ditawar sama orang-orang kaya yang lain juga saingan tawar, harganya tinggi dijual. Harapannya supaya dapat untung gede, benar dapat untung gede. Bayangin Nabi Yusuf diancurin, dijatuhin ke sumur, dijual sebagai budak, dijual lagi sebagai budak. Di penjara gara-gara bininya Putifar deman nama dia tapi Nabi Yusuf nggak nggak mau ngeladenin akhirnya difitnah ditaruh penjara nih ini hikmahnya nih apa nih yang dibilang Ahsan al Kosos dihinakan uh, dipukulin berdarah darah dimasukin penjara dijual sebagai budak begitu keluar dari penjara langsung menjabat sebagai azizu Mesir pimpinan negeri Mesir Mesir yang tadinya banyak budak di situ kemudian ketika Nabi Yusuf menjabat, Nabi Yusuf bebaskan semua budak, dibeli sama negara, terus dibebasin. nggak boleh ada perbudakan, katanya saat itu begitu. karena kezolimannya luar biasa, kezolimannya udah penindasannya luar biasa. akhirnya dibebasin. tahu apa kata budak-budak itu apa? ketika dibeli sama negara, kata budak-budak itu Yusuf daripada merdeka kami lebih memilih menjadi budakmu. Karena menjadi budak dari orang yang mulia itu jauh lebih kami harapkan daripada kemerdekaan tapi kami kebingungan. Sampai Nabi Yusuf pulang malam banyak kerjaan yang ngurusin memberantas kezaliman, berantas kemiskinan itu luar biasa. Yang tadinya jomplang yang di bawah akhirnya Nabi Yusuf kasih tanah demi tanah suruh pada kerja dikasih pelajaran ini itu itu akhirnya jadi seimbang dan Nabi Yusuf sering pulang malam-malam pulang penjaganya tuh lagi ngawal rumahnya begini eh kata Nabi Yusuf hal anta murhak apa kamu capek dia bilang hira satu baiti Nabi Yillah hiya mayak muluhan ma menjaga rumah Nabi itu adalah harapan semua orang yang ada di Mesir. Jadi saya nggak capek, saya girang justru. Tadi malam saya ke rumah Habib Lutfi. Itu yang ngawal puluhan orang. Itu agak dengan gagahnya berjam-jam. Berdiri di depan rumah, di depan pintu, di depan kamarnya. Semua tuh ngawal. Semua merasa senang mengawal rumah Habib Lutfi bin Dehek, Karena berkhidmat melayani orang yang mulia akan membuat dia juga ikutan mulia. Ya, kita, kita, hakikatnya kita adalah hamba. Benar gak? Semua kita hamba. Tinggal mau jadi hamba siapa? Hambanya dunia, hambanya harta, hambanya jabatan, atau hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen jadi hambanya Allah, nanti Allah beresin semua urusan kita budak dulu di zaman dulu kan ada budak budak itu yang ngurusin kehidupan dia adalah majikannya tuannya makan dari duit tuannya tinggal di rumah tuannya minum pakaian semua dari tuannya kita kalau menghamba kepada Allah maka Allah akan menjadi majikan yang baik buat kita menjadi hambanya Allah adalah harapan dan tingkatan tertinggi Makanya Nabi Isa bilang, Qala ini Abdullah. Saya ini hamba Allah. Nabi Muhammad juga sering mengatakan di antara julukannya beliau ini, beliau ini katanya, yang paling saya senang julukan Abdullah. Saya sebagai hambanya Allah. Nah, kita juga pengen jadi hambanya Allah. Kalau sudah jadi hambanya Allah, ini semua alam semesta punya Allah. Kita perlu apa? Dikasih. Tinggal rajin-rajin doa. Rajin-rajin doa. Itu para pahlawan tuh bisa menang selain mereka berikhtiar, mereka juga berdoa. Kalau enggak ada doa, enggak ada pertolongan dari Allah, zaman-zamannya memang kagak bisa merdeka negeri kita. Atas apa? Berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah terang-terangan tuh. Jadi nggak ngelihat jasa saya nih, saya yang nggak ada itu. Mereka tahu semua ini berkat rahmat Allah. Setiap orang yang masih merasa saya, saya, saya kaya, saya kuat, saya pintar, saya hebat, itu berarti ada kesombongan di hatinya. Sedangkan orang kalau tawal doh, mantawal doa, rafaahullah, orang yang tawal merendah diangkat sama Allah. Tapi orang yang takabur merasa diri tinggi malah dijatuhkan rendah malah dia hakikatnya. Falidhalik kita pengen jadi orang tawadu. Ciri orang beriman di hatinya ada tawadu. Kalau dia beriman yakin kepada Allah maka harus ada tawadu di hatinya. Begitu. Kalau kita pikir-pikir mah ya Allah kita ini apa sih kebisaan kita. Kita digigit nyamuk aja udah Huh, demam berdarah dua minggu tepar ama nyamuk yang segini kalah kita keselak nggak bisa nafas mut tahu mut bahasa arabnya mati nah untuk bisa tuh hati kita penuh dengan cahaya kita kudu sering-sering duduk sama orang-orang soleh kan kemarin kita sempat bahas di sini bahwa diri ini adalah hasil dari apa yang kita lihat dan apa yang kita Inna sam'a wal basara wal sesungguhnya telinga, mata dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lihat, apa yang kita dengar begitu. Nah, kalau kita lihat yang baik-baik itu bakal masuk tuh yang baik-baik. Duduk sama orang-orang saleh. Baikin artis aja tuh. Habib Umar kemarin ada ketemu sama artis-artis. Itu artis-artis takagum-kagum. Masya Allah kata Irfan Hakim pembawa acara bilang Masya Allah ini baru lihat Habib Umar begini beneran saya deg-degan dari tadi gimana kalau lihat Rasulullah katanya begitu penyanyi wali itu siapa namanya Pak Ang ngomong bahasa Arab jago sampai kata Irfan Hakim pembawa acaranya bilang ente ngomong apaan bahasa Indonesia ngomong bahasa Arab anaknya lagi ditarim anaknya si paang nih di Darul Aidarus. Minta supaya diterima Darul Mustafa. Kata Habib Umar, boleh ntar kalau dikelar di sana masuk ke Darul Mustafa. Nah, orang-orang yang seperti itu aja tahu bahwa hidup ini, hati ini harus terus-menerus perbaiki kondisinya. Caranya diantaranya dengan bertemu dengan orang-orang. So, -orang. sampai kata si Pak Ang bilang, Habib Umar kalau bisa datang jangan setahun sekali, kalau bisa antum tiap hari ada di sini katanya gitu. Makanya nggak heran para sahabat dulu namanya bekas jahiliyah masih ada kadang-kadang tuh. Dia bilang kunna aradna an naf ala al dulu kita kalau mau melakukan satu maksiat tiba-tiba ada keinginan gitu. Buru-buru kita pergi rumah Nabi. Bimujaradi an-nara wajhahu sallallahu alaihi wasallam baru saya lihat wajahnya hilang tuh keinginan. Sallallahu Muhammad. Kita sering dengar dalam qasidah man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hauduka apa? Safil mubarad Wirdona ya siapa yang mandang wajahmu itu jaminan kegembiraan. Man rawajhaka siapa yang melihat wajahmu? Melihat wajah. Orang-orang kafir aja baru lihat wajah Nabi. bi min wajhi an Nuhlay Baru lihat wajahnya langsung tahu ini wajah wajah orang ahli. Orang baik, orang ahli ibadah, orang mulia, orang bukan pendusta, bukan pembohong, bukan pengkhianat, bukan baru lihat wajahnya. Kita kumpul sama orang-orang soleh tuh ngeliat duduk, dengerin ucapan mereka, itu efeknya luar biasa. Banyak yang kejadian begitu, orang kafir bilang, dulu engkau wahai nabi adalah orang yang paling saya benci, tapi setelah aku bertemu denganmu, duduk bersamamu. Engkau menjadi orang yang paling aku cinta dan aku siap menyerahkan nyawaku untuk membelamu, wahai Rasulullah. Jadi penting itu kita duduk, kumpul, begitu. Itu efeknya luar biasa baik. Nah, selain, kita balik lagi pembahasan kita. Selain ikhtiar yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan. Jangan lupa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang zaman sekarang yang jarang doa. Jadi saya perhatiin di mana-mana di masjid, di musholah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Ada lagi yang baru. Assalamualaikum Nyari handphonenya langsung. Tar dulu. Tiga menit aja. Dua menit, tiga menit duduk. Sampaikan doa. Katanya dalam itu disebutkan. Dalam atar ciri-ciri orang sombong itu dia nggak mau doa. Dia tidak berdoa. Itu ciri-ciri orang sombong. Nabi segitu mulianya selalu berdoa berjam-jam tiap harinya. Doanya tuh berjam-jam. Bukan 2-3 menit. Doanya berjam-jam. Nabi yang udah dijamin segala-galanya doanya berjam-jam. Kita tunjukin dalam doa kita tuh kan ada tuh kasidahnya Imam Haddad bilang apa? إمام مهددات بلندن قد <applause> كفاني علم رَبِّي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري Sebenarnya mah kata Imam Haddad Sebenarnya engkau ini maha tahu ya Allah Saya nggak ngomong pun kau tahu apa yang saya mau Sebenarnya kan gitu ya Qad kafani al min suali wa khtiari. Saya nggak ngapa-ngapain pun juga engkau tahu yang saya mau apa Tapi Fadu'ai wabtihali Do'aku munajatku itu sebagai bentuk tanda bahwa aku adalah hamba engkau adalah Tuhan kita nunjukin siapa kita. Ente punya, misalnya nih, punya budak. Itu budak, baik, kerjanya bagus. ya Minta sesuatu, kasih apa enggak? Kasih. Kasih. Ya, sebenarnya pun bahkan kita udah bisa mengetahui ini maunya apa? Tapi dengan dia menyampaikan, dia menunjukkan bahwa dia butuh kepada kita. Nah, kita juga begitu. Menunjukkan saya ini adalah hamba budak, hamba yang lemah, yang gak punya apa-apa quwwah -apa. Itu Nabi Muhammad waktu di Taif habis ditimpukin sama orang. Jadi, Nabi Muhammad di Taif, bukan ke Taif ditolak pulang enggak. Berhari-hari, bahkan kalau nggak salah belasan hari Nabi di situ tidak ada satupun rumah yang ngebukain pintu buat beliau. Jangan Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada pengumuman dari Pak, R, Pak RT, Pak RW ngumumin, ini besok Habib Umar kemari nih. Siapa yang mau buka pintu? Kira-kira kita buka pintu nggak? Hah? Seneng nggak kita kedatangan Habib Umar bin Affid? Bib di rumah saya aja, Bip. Duduk sini, Bip. Biar kata ngeteh bentar aja. Iya kan? Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak ada satu rumah pun yang buka pintu buat beliau. Tiap mau coba ngajak, timpukin. Tiap mengajak orang rumah untuk beriman kepada Allah, dihina, dicaci maki. Udah? Udah rapi nih? Udah rapi? Setelah malaikat berdatangan menawarkan jasa bukit gunung. Bilang, udah biarin dah. Abis ini biar saya tebalikin tuh gunung. Biar bermati tuh semua orang ta'if. Udah dah, ini rapihin ini nih. Abis ini biar gue tumpahin nih. Air-air biar pada banjir semuanya. Biar ane jatohin tim langit-langit. Biar pada jatuh menimpa mereka. Bumi pengen. Biar membelah. Biar tuh orang jatuh di empit lagi, ditekan lagi. Itu Nabi kagak terima tuh. Nabi doa. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Saya pengen mengadu kepadamu ya Allah. Bukan mengadunya itu. Saya pengen ngadu nih. tuh pada nakal-nakal banget tuh orang ta'if. Bangor. Gak ada. Badur-badur banget. Bangor-bangor. Gak bisa dibilangin. Bocah pada tuh. Udah habisin dah, habisin dah. Kelarin aja, kelarin. Enggak ada. Ya Allah, saya pengen ngadu nih. Mengadu apa, wahai Nabi? Ternyata saya itu lemah. Saya enggak bisa mengandalkan diri saya. Kalau engkau enggak gerakan mereka, enggak bisa. Saya berusaha udah sekian hari. Ternyata saya lemah, enggak mampu saya. Allahumma ini asku ilaika da'fa Wa Wa hawani nas. Betapa rendahnya saya di hadapan manusia. Itu menunjukkan siapa Nabi. Padahal langit dan bumi ini diciptakan gara-gara beliau. Padahal mah bisa aja Nabi. Eh, beriman yuk. Enggak, enggak mau. Ya lu enggak tahu siapa gua. Lu kalau enggak ada gua enggak ada lu. Kalau enggak ada gua langit nih bumi enggak ada. Bisa aja. Emang karena beliau diciptakan. Tapi enggak ada tuh Nabi. Itu. Nabi melihat bahwa oh ternyata saya ini emang lemah, saya ini memang nggak mampu. La tidak ada daya dan upaya yang saya miliki. Ya Allah Illa bika kecuali denganmu. Makanya habis gitu nabi bilang begini. Tapi ya Allah jangan marahin saya ya, saya gagal nih hari ini. Engkau perintahkan saya, nugasin saya, eh saya gagal. Saya minta satu ya Allah, jangan marahin saya. Allahumma in yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Enggak apa-apa. Saya terima kok ditimpukin. Saya terima kok saya dilemparin, dihina, dicaci. Yang penting kau jangan marah ya Allah. Kita dihina, dicaci, nggak terima kita. Padahal kita mohon maaf. Isinya banyak kotorannya, banyak salahnya kita nih banyak dosanya. Enggak terima dibilang dasar jelek loh. Padahal kita emang jelek perbuatan kita sehari-hari dan lain sebagainya semua jelek. Enggak terima kita. Nabi bukan dikatain jelek lagi. Dikatainya Allah. Eh majnun Dikituin sama orang Arab. Tahu majnun apa? Setengah set, apa? S Stres. Setengah sadar, gak waras. Eh majnun. Lah. Wah. Padahal Nabi kalau perintah tuh, ini yang ngomong majnun sebentaran langsung habis nih. <laughs> langsung yang gila dia langsung. Bener ya? Eh malaikat rapiin. Wah, rapiin. 86 <laughs> ya Rasulullah. Wah, 86. Rapi, udah. Enggak ada tuh Nabi. Kata Nabi, jangan, jangan, jangan. Aduh, jangan dah. Sianan mereka nih. Allahumma fa ya mereka enggak paham makanya bikin begini. Malaikat jangan ente jangan inte siksa mereka. Mungkin sekarang mereka enggak beriman, tapi saya berharap nanti mereka beriman atau anak mereka beriman atau cucu mereka beriman. Itu rahmatnya Nabi. Makanya rahmatan lil alamin. Makanya saya sering bilang tuh. Pernah saya khotbah. Khotbah kemarin di waktu itu depan Pak Kapolri disuruh singkat khotbah pertama 4 menit khotbah kedua 3 menit Hah Jumat uh -uh. itu siapanya tuh pengurusnya itu nyamperin 4 menit 3 menit total 7 menit nanti kalau udah lebih saya kasih tanda tutup langsung katanya protokoler kayak kemarin juga kita diundang Indonesia mengirim ekspor ke 100 Sekian puluh negara dengan jumlah 12, sekian triliun kita diundang baca doa kemarin ada Pak Wakil Presiden. Itu digituin juga saya udah siapin. Saya siapin doa cakep banget. Ya. Kan ini masalahnya pertanian nih. Kita harus doanya kan yang nyambung dengan begitu. Ya, apa ya Allah kenikmatan yang Kau berikan hijaunya hutan birunya lautan padi yang mulai menguning. Wow, udah cakep nih. Kagak tidur kita. Gitu. Mau doa <laughs> wakil presiden. Nyampe sana, Habib mohon izin doanya bahasa Arab full dan tiga menit saja. Itu mau acara, mau mulai 40 menit lagi mau mulai. Mau gak mau kita susun. Tapi, ah? Ya, yang itu udah gak kepake bahasa Indonesia semua Sebab saya suka lihat acara-acara doa di gedung DPR. itu bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah negeri ini. Begitu begitu. Saya bikin bahasa Indonesia. Rupanya kagak boleh. Ya akhirnya udah pakai bahasa Arab. Cuman pengen yang nyambung juga. Kalau doa, Allahumma nasakaw allahu samatan fiddin, wa, alaikum, wa, alaikum, wa alaikum, Itu kan udah biasa. Kita pengen doa yang benar-benar ada kaitannya sama kegiatan itu. Dan kegiatan yang besar itu pengen benar-benar ada doa yang dari hati pengen supaya Allah benar-benar memberikan kesuksesan. Sebab ini kegiatan besar ini. Akhirnya kita doa. Saya cari langsung literasi, literasinya dari sono dari sini. Ada doanya Sayyidina Ali Zainal Abidin dan yang lain-lain. Bagus-bagus. Misalnya doanya begini, saya masih ingat tuh ada di sini tiga menit tuh saya baca sambil melihat menit oh pas tiga menit gitu misalnya ada doa begini ya ilahi kaifa arju siwaka wal khairu kulluhu biyadik wahai Tuhanku bagaimana mungkin aku mengharap kepada selain engkau sedangkan seluruh kebaikan datangnya darimu mencakap tuh ini kan kita bersyukur negeri kita nih kaya raya kaya raya negeri kita dulu zaman VOC itu pada eh, apa namanya banyak sekian puluh tahun yang lalu banyak orang-orang termasuk India yang luas juga tuh negara India banyak ngambil rempah-rempahnya dari sini jadi negeri kita ini luar biasa Allah berikan anugerah yang luar biasa dari segi tumbuhan khususnya lautan jangan ditanya nikmatnya luar biasa. Nelayan-nelayan tuh tiap hari ngambilin ikan. Kagak habis-habis ikan. Banyak orang ngambil ikan dari sini, ikan tuna. Ya, teman saya mancing di Ternate dapat ikan tuna. Warnanya apa dia bilang pokoknya ada warna bagus tuh kuning apa-apa. Dapat warna kuning dijual satu ikan lima 50 juta. Satu ikan ikan tuna yang itu tuh khusus warna itu tuh oh, oh, apa gitu namanya, lupa dah besok aja dia nggak dapat lagi yang begitu ah <laughs> mancing mancing kata dia ini kalau tiap hari satu aja gocap 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 ketahuan beli rumah udah sebulan aja apa terumah gocap sehari makanya doa kekuatan doa itu Nabi tiap mau apapun kegiatan Nabi doa. Awali harinya dengan doa. Mau perang doa. Mau berdakwah Nabi doa dulu biar dibukakan nih hati orang-orang. Sebab yang punya hati manusia Allah. Kalau kita berdakwah kepada mereka tapi Allah nggak mau gerakin hatinya nggak bisa. Nggak bisa. Mau sehebat apapun kita nggak bisa. Gak bisa. Jadi perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Nah, kaitannya dengan doa, Allah udah janji. astajib lakum. Berdoa kepada aku, aku akan ijabah. Sekarang saya mau tanya semuanya. Allah firmannya benar apa salah? Berarti kalau kita ngomong begini, boleh gak? Saya doa gak diijabah-ijabah. ijabah boleh gak kita ngomong gitu? Gak boleh, sebab Allah tidak akan Allah la yukhliful miiat, tidak akan melanggar janjinya. Nah pertama caranya apa? Caranya yang pertama dari hadis Nabi kita udah bisa ngambil pelajaran. Doa silahul mu'min. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari situ? Doa adalah senjata dari seorang mukmin. Senjata kita doa. Nah, untuk supaya senjata ini semakin mantap, kudu diasah terus. Berdoa terus. Fadu'ai wabtihali syahidun lebih Nanti makin banyak diasah, makin tajam. Benar ya Oh, dia sih doanya tajam tuh. Asal angkat tangan dikit, jadi. Kan ada yang begitu? Yang terkenal tuh Habib Umar bin Hud. Habib Umar bin Hud di Condet tuh yang kalau subuh berjamaah di rumahnya, itu terkenal doanya tajam. Habib Soleh tanggul juga sama, bahkan sekali waktu lagi di Al-Hawi di Condet situ. Habib Soleh tanggul lagi datang dari Tanggul Sonoh Jember, tiba-tiba ngomong begini sama yang hadir, eh. Ente pada punya hajat apa yang ngomong sekarang? Sampein. Cepat. Ini langit lagi dibuka nih. Cepetan. Anda mau ini Habib. Gobul. Ada yang minta haji. Ada anda minta haji Habib. Tapi minta supaya rezekinya tetap bagus. Nih. Gobul. Masih hidup tuh orang yang akhirnya haji. Habib Soleh bilang ente haji tahun ini. Langsung digituin. Oh uh, subhanallah nih percaya nggak percaya deh. Haji. Lagi-lagi ya ini percaya nggak percaya ya dan ini bukan satu orang guru saya di Damaskus namanya asy Hussein al tawil yang nulis kitab Nahu sekarang udah meninggal itu juga kejadiannya sama pulang ke rumahnya duit hajinya ada lagi di lemari nya ini termasuk satu orang ini yang saya nggak mau sebut namanya ada masih hidup satu lagi guru saya udah meninggal karena udah meninggal saya sebut yang masih hidup uh, mungkin nggak berkenan kalau saya sebut namanya karena waktu itu ceritanya berdua doang. Jadi, Habib Soleh sampai nih, Sampai mohon maaf, Ada yang bilang begini, Jadi semua udah minta doa, Satu orang belum. Haya, es beret, Kamu mau apa? Diam. Cepat, cepat kalau meminta. Malu rupanya dia. Rupanya dia, Mohon maaf ya, Impoten dia. Anak important, Habib pengen sembuh, berdiri ngadap tembok, set sembuh langsung, Subhanallah. Jadi itu yang pertama diasah terus tuh doa, biar tajam. Anu eh, doanya tajam dia nih, begitu. Nakain terus penerus. Yang kedua, yang namanya doa diijabah itu pasti, cuman tadi tinggal tingkat ketajamannya. Yang kedua. Doa di ijabah, bentuk ijabah itu ada beberapa. Ada tiga. Idza rafa'ta kalau udah engkau angkat kedua tanganmu ke arah langit, walahi jalisanuka dan lisanmu bergerak berdoa biddu'a. Fa'lam maka ketahuilah annaka fi ihda halat. Bahwa saat itu juga saat itu juga, saat engkau angkat tangan, engkau berada di salah satu dari tiga kondisi: imal, ijabah. Yang pertama, ijabah, yang sifatnya itu kontan. Ya Allah, ada kali ini yang datang kemari, bawain hadiah, misalnya kontan datang. Ya Allah, kendaraan saya udah pengen ganti nih, tiba-tiba dapat. Yang pertama, al-ijabah. Di-ijabah. Ya Allah, saya pengen nikah. Yeah? Yeah, Gus ya, bagus yeah. ya? Ya Allah, saya pengen nikah, dapat. Doa, itu bentuk ijabah yang pertama. Minta A, dapat A. Ada yang kedua. Ada yang kedua, yaitu doa. Ya Allah, saya pengen A. A-nya gak dapat. Tapi apa? Au daf'usu'in tolak bala, tolak bencana. Kita pagi-pagi doa nih, ya Allah, mudah-mudahan saya hari ini dapat rezeki 12 triliun misalnya begitu. Nggak dapat nih, tapi itu doa nggak bakal hilang begitu aja. Apa katanya tadi yang kedua, dafa'usu'in. Jadi berkah doa ente itu, bencana yang mau turun disingkirkan sama Allah. Jadi jangan pernah bilang doa saya nggak diijabah, diijabah. Tapi Allah tahu bahwa sekarang belum waktunya ente dapat 12 triliun. Bisa kufur nikmat. Bisa langsung bisa langsung gak ngaji. Wah, Lihat orang nanya langsung, "Eh, harga lo berapa?" Cia. Gue beli Nah, Allah tahu belum siap nih kamu minta ini, belum siap kamu, hatimu belum bisa, kondisimu belum memungkinkan. Tetangga ntar kesian, tiba-tiba dapat 12 triliun, tetangga kesian gak? Ya. Udah dari mana itu? Dia ny nyewa ngepet kali sekarang tuh. Tetangga jadi pada banyak dosa. Pada fitnah, pada hasut, pada benci, pada iri dan lain sebagainya. Belum waktunya, maka dari itu nggak dikasih. Tapi apa? Bencana yang mau turun, bencana yang mau menimpa kita disingkirkan sama Allah berkah doa tadi. Banyak sekarang. Saya kejadian sendiri nih saya. Waktu itu dicondet. Naik motor, namanya kita baru belajar, baru bisa. Masih muda waktu itu. Rada semangat. Mau nyalip 53. Dulu ada 53 ya. Eh. Metro Mini. Sot kita belok apa mau nyalip 53 rupanya nggak dapat licin. Jatuh di depan ada 53 juga. Jadi begini nih, saya tengah-tengah sini. Sempit. Kalau perkiraan saya nih kayak di depan begitu, jatuh. Kudunya mah ngelindes. Tapi subhanallah nggak Shit, lewat begitu. Pribadi nih kejadian pribadi pasti teman-teman juga pernah mengalami itu. Yang kayaknya mah saya kudunya mah begini, tapi Allah selamatin. Makanya kita kalau lagi berkendaraan, ada mau kecelakaan terus nggak jadi, selamat. Jangan kita emosi marahin tuh orang, jangan. Bersyukur dulu, Alhamdulillah, makasih ya Allah, dikasih selamat. Gitu. Ini sekarang kan nggak langsung marah-marah, langsung dasar PA lo. Enggak, mati lo kemana? Pijak madur wah macam-macam. Jangan kudunya bersyukur bahwa alhamdulillah doanya kita diijabah dengan cara ditolak bencana. Termasuk doa para pahlawan kita ketika mereka berjuang mungkin lamanya waktu yang uh, akhirnya mereka alami sampai berhasil merdeka ya itu adalah bentuk ujian dan akhirnya apa? bencana berupa penjajahan itu disingkirkan oleh Allah. Disingkirkan. Padahal kalau hitung-hitungan materi, mah hitung-hitungan secara matematika, mah kita kalah. Indonesia punya apa waktu itu? Bambu. Tapi dengan hadratu syekh Mbah Hashim Ash'ari bilang wajib. Ada resolusi jihad tuh, fatwa resolusi jihad. Wajib bagi yang radius sekian puluh kilometer dari Surabaya. Wajib hukumnya untuk berjihad. Dengan arahan ulama, bimbingan ulama, doa para ulama, semangat bangsa dan masyarakat, akhirnya berhasil memukul mundur para penjajah yang dengan kekuatan lengkap dan bukan cuma satu negara, tapi dulu dibantu oleh beberapa negara lain. Mereka saling uh, bantu atau bersaing, ada juga masanya bersaing untuk menjajah Indonesia. Intinya, apa dengan kekuatan doa akhirnya? negeri kita atas rahmat Allah dengan rahmat Allah mendapatkan kemerdekaan. Itu yang kedua. Yang ketiga lil akhirah. Ketika kita doa kata Allah oh dia belum waktunya dia dapat. Dia belum perlu-perlu amat sama yang dia minta nih. Jadi ditahan sama Allah. Belum ada bala bencana yang mau turun buat kita. Belum. Ya? Kudunya mah kita sakit. Kudunya banyak orang zaman sekarang pola hidupnya nggak benar. Harusnya mah sakit, harusnya. Kalau hitung-hitungan biologi, itu hitung hitungan ilmu kesehatan harus sakit. Tapi berkah doa itu penyakit disingkirkan terus sama Allah. Nah ini udah dia nggak perlu-perlu amat. Abis gitu kagak ada bala bencana yang turun karena hidupnya bagus. Metode hidupnya bagus dan lain sebagainya. nggak ada bencana apapun. Itu yang ketiga. Allah akan jadikan itu untuk yang ketiga. Apa? Zuhrun lil akhirah. Allah tahu nih, ini hamba saya nih. Ntar di akhirat, roman-romannya kalau dilihat perilakunya hari-hari ini, bakal kurang pahalanya. Mendingan tu doa saya jadikan tabungan dia. Tabung sama Allah di celengan, begitu kita mati meninggal dikuburkan dan akhirnya kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti dikasih sama Allah ente kurang kan? Nah nih, ini apa nih Allah? Banyak banget nih. nih doa-doa yang ente pernah panjatkan tapi belum saya ijabah, belum saya kasih. Nih sekarang waktunya saya kembalikan hasil doa-doamu karena kamu sangat membutuhkannya di hari ini sebab pahalamu kurang, dosamu banyak. Ini dengan ini nanti timbangan pahalamu akan jadi lebih berat daripada dosa-dosamu. Alhamdulillah. Jadi nggak ada kata tidak diijabah. Enggak ada kata itu pasti diijabah hanya bentuknya yang berbeda-beda. Walhamdulillahirabbil alamin.